Halo bro, assalamualaikum. Masih sama gue lagi di sini sama teman gue bro Adit. Halo bro. Waalaikumsalam mas. Bro, Adit nih ya mirip-mirip lah usianya sama gue. Kita gede di tahun-tahun 90-an lah ya. Bro, lo tau gak menurut lo apa sih bedanya musik-musik di tahun 90-an zaman kita dibesarkan sama musik-musik sekarang zaman anak kita dibesarkan, apa bro bedanya bro? Bedanya sebenarnya mbak mana? Gue sih sebenarnya bukan ahli musik lah, cuman banyak waktu itu tuh kayak semuanya serba analog ya, nggak ada yang pakai elektronik. Kalau sekarang tuh jadi gimana sih, kayak instan gitu. Emang kalau dulu kan banyak ya, kayak Smashing Pumpkin, Pearl Jam gitu-gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya gue nggak tahu, ngerasa yang kualitas jarang ya. Secara musikalitas gimana bro? Tahun yang sekarang? Apaan? Yang lama? Sekarang sama yang dulu. Sebenarnya sekarang sih banyak kayak yang kayak mereka kiblatnya balik lagi nih, kayak yang dulu-dulu. Tapi kebanyakan mungkin di band indie. Kalau band-band yang baru, ya banyak kan udah masuknya ke musik yang elektronik gitu sih. Jadi gue jujur aja gak tahu, anak gue aja kan dengerin musik nih, lagu apaan sih gue, gak seru. Kalau zaman dulu, walaupun ada juga musik-musik yang cuma 3 jurus, tapi tetap enak didengerin kan dibandingin sama musik-musik zaman sekarang, benar gak? Benar. Kalau musik-musik zaman sekarang menurut gue yang 3 jurus, rata-rata 3 jurus semua. Kayak jarang ya 3 jurus ya? Jarang loh. Kalau musik yang dulu iya 3 jurus. G, C, D, G, A, C. Apalagi kayak model-model Green Day gitu kan. GC, nanti pas rap kasih D sedikit gitu ya. Iya, geser dikit lah. Kalau menurut gua kalau zaman sekarang karena teknologi udah canggih ya, musiknya tuh kayak nggak ada feelnya bro, bener gak menurut gua? Kayak kalau zaman dulu kan kita ngerekam pakai taping, jadi ya lo misalnya salah take ulang. Kalau sekarang kan bisa copy paste ya, menurut lo gimana bro? Bener, emang bener sih. Apalagi kayaknya anak sekarang gak tau ya gunanya pensil sama kaset. Dulu kan, lu gak mau kan habis ngabisin Walkman lu buat baterainya aja, lu puter pake ini. Ya, kita kasar, main mentok cepok aja gitu. Iya, bener. Temen gue pernah, gue puter tetak copot tuh. Jadi gue, ya udahlah cari lagi di Aquarius Block M. Sama Aquarius Makam. Oh sama ini bro, kalau zaman dulu kalau ngulik lagu kan rewind pause capek anjir, dengerin ke speaker gini ngong, udah ulang ya. Apalagi kalau nyari ini ya, melodinya ya. kalau sekarang bisa nyari di YouTube ya bro. Kayaknya lu mau dapetin satu lagu aja, lu kayaknya mesti effort banyak deh. Kayak misalnya di radio nih, lu nungguin tuh radio, lu rekam tuh kan, pakai ada tek-tek gitu. Terus ada misalnya opening, Prambors menutupin tri, anji, kerekam gitu. Itu bete banget. Sama iklannya ikut, ujungnya ikut iklan. Iya, aduh. Oke, jadi emang kalau gede di 90-an emang challenge-nya musik-musiknya kayak gitu. Tapi emang kalau menurut gue sih tingkat musikalitas musisi-musisi di tahun 90-an dibandingin lebih long lasting menurut lo, bener gak? Kalau dibandingin sekarang kayaknya apa sih, oh tahu si musisi A tapi sebentar udah hilang lagi, beda sama kayak musisi tahun 90-an, 80-an, bener gak? Ya kayaknya mungkin itu sih efek pas sekarang lo tinggal browsing YouTube doang kan, jadi dia cepet dapat referensi. Ya bagus sih dapat referensi, cuman kadang-kadang itu soul-nya suka gak ada, jadi kadang dia udah deh gue nge-replace siapa gitu. Kayak mirip-mirip ya sekarang ya, ini sama ini kok mirip gitu lagunya. Oke lah bro, sekian ngobrol-ngobrol gue malam ini sama bro Adit. Thank you, assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam, thank you mas.